Di kota, balik lagi dengan saya Kang Kelek. Yuk, video kali ini saya berada di acaranya ini. Acaranya Aquascape yang diadakan di wilayah Kabupaten Cianjur, tepatnya di Cianjur Utara, yaitu Cimacan ya. Di sini diadakannya di Raja Eko, tepatnya di rompaknya ya, yang lantai 3. Nanti kita cek teman-temannya. Sebelumnya kita lanjut ke atas, kita cek dulu subscribe ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan pencet subscribe atau subscribe ya. Yang belum pencet, silahkan untuk mensupport channel saya ini. Juga buat teman-teman biar tahu notifikasi updatean video terbaru dari saya. Yang udah subscribe atau subscriber saya, terima kasih banyak. Pemerintah Cianjur betul-betul apresiasi ya. Dalam hal ini aquascape ini kan beda dengan akuarium ya. Yeah. Dengan beda dengan akuarium. Seninya itu lebih menonjol, lebih estetikanya lebih fokus itu. Jadi kalau menurut saya ini adalah obat stres ya, obat ketegangan jadi hiburan pertama itu. Yang kedua harus dijadikan salah satu peluang bisnis. Mau tidak mau untuk Cianjur, oleh karena itu saya nanti lapor ke Pak Bupati agar Dinas Kelautan Perikanan Ternakan ini dengan komunitas yang ada di Cianjur ini ada rutinnya, ada berkala gitu kan, ada apa ya, kontes semacam ini, semacam kontes burung, kontes ayam pelung kan gitu kan, karena ini belum begitu dikenal aquascape ini nih, perlu terus disosialisasikan agar orang bisa mengembangkan terus dan memang dijadikan peluang bisnis ke depan yang lebih baik, itu aja. Thank you.
Buat teman-teman, saya ketemu sama Ketua Pelaksana ya? Yes. Ketua Pelaksana, Bapak TNI bro. Kepikiran atas dasar apa membuat Aquascape ini? Di Facebook ada grup CAC, Cianjur Aquascape Community. Nah, saya masuk grup sana, sering ngariung, berkumpul, curhat, aku sering ilmu Aquascape. Tercetuslah ide untuk membuat kontes, event Aquascape Cianjur ini. Dunia Aquascape itu event di Cianjur udah berapa kali kan? This is first. Ieu pang pertama nah. Dan kita sebagai pendobrak sejarah peraquascapean Cianjur. Baraya di kota dulu di lembur, ternyata bukan saya aja yang lagi kasem sebenarnya kasem-serem ku Aquascape. Ada salah satu youtuber ya. Halo Kang Asep, sehat Kang Asep? Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini Kang Asep dari Vokalis, youtuber ya. Musik sekarang jadi ke Aquascape, gimana ini? Emang nggak jadi? Nggak, ini lagi apa? Kebetulan lagi lewat. Ya enak di sini nih, backgroundnya nih. Nah, tadi habis ada acara wedding, acara wedding itu di sebelah. Hah? Di apa? Agra. Di Agra ya. Dekat sini sama dulu. Sini. Ambil samping dua itu. Alang dua tempat. Ah ini kesini memang sengaja datang ke sini untuk menikmati aquascape atau gimana nih? Enggak sih, nggak tahu juga ada acara aquascape. Cuman kebetulan pas kesini ternyata ada acara. Mantap. Ini kalau lihat kesini tuh jadi pengen masuk ya. Kayaknya kalau aquascape itu gede ya, gua mau masuk ke selfie. Selfie apa ya namanya yang di dalam air itu, selfie apa sih namanya tuh? Yang dalam air itu kulubuk ya. Yeah. Nah ini salah satu youtuber musik ya. Nama channelnya apa Kang? Nama channelnya Kang Asep Sudrajat. Kang Asep Sudrajat. Isinya musik ya, boleh? Boleh dong, boleh. Jangan lupa di subscribe, di komen juga biar panjang. Terus ataupun yang suka. Nah, si Abang Kasep ini semuanya sang.
Welcome to another blind circle.